Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di kesempatan hari yang berbahagia ini? Mudah-mudahan Anda sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan senantiasa dalam kebaikan yang Allah inginkan untuk Anda. Terlebih lagi dijaga penjagaan yang kita sangat butuhkan, penjagaan iman kita kepada Allah, penjagaan Allah dalam hal kita dimudahkan untuk beribadah, kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan soleh, dan dijauhkan dari perkara-perkara yang Allah larang. Kali ini kita akan membahas atau mengambil pelajaran dari Dr. Hati, ulama yang terkenal dengan gelar tersebut, yang luar biasa keilmuannya. Dalam kitabnya, kitab Al-Fawaid, Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyampaikan tentang tiga pintu yang sering sekali menyebabkan atau membuat manusia jatuh atau masuk ke dalam neraka. Apa pintu-pintu tersebut? Nah, ini yang mau kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kitab ini, dalam kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menyampaikan tiga pintu itu. Yang pertama adalah pintu syubhat. Ini dikatakan sebagai pintu yang paling sering mencelakakan, menjerumuskan, jatuh banyak korban, yang mana membuat seseorang bingung dengan agamanya, bingung dengan keyakinannya, bingung dengan ajaran yang dia dapatkan dari nabinya. Allahu Akbar. Syubhat yang kiranya adalah kesamar-samaran, ketidakjelasan, kebingungan yang menimpa seseorang. Dan ini adalah pintu yang amat sangat berbahaya. Karena ketika seseorang ditimpa atau terkena fitnah syubhat, maka dia akan disangsikan keimanannya kepada Allah, keyakinannya. Bukankah turunnya dajjal tak lain tak bukan tujuannya adalah memberikan syubhat kepada manusia di akhir zaman, membuat mereka yang lemah keimanannya akan berpaling dan malah beriman kepada dajjal, kepada orang yang lemah ilmunya, buta matanya, maka sangat mudah bagi dia jatuh kepada syubhat. Belum lagi turun dajjal, kita bisa melihat fenomena saat ini. Manusia banyak yang diserang keraguan. Kita bisa lihat bagaimana seseorang itu ragu dengan hukum mengucapkan selamat hari Natal atau selamat perayaan agama lain. Kita bisa lihat bagaimana saat ini yang baru-baru ini viral, ragu menetapkan hukum apakah termasuk perkara yang haram dalam agama Islam atau tidak, atau perkara yang dibolehkan, yaitu memberi sesajen bagi seorang muslim. Allahu Akbar. Belum lagi kita tahu ada seorang yang ditokohkan sebagai ulama
dikatakan dia ulama tafsir di Indonesia, yang ketika dia mentafsirkan, dia menghukumi masalah LGBT. LGBT yang kita tahu lesbian, homoan, dihukumi olehnya di sana bahwasanya perkara ini bukan perkara yang dilarang dalam agama. Dia katakan kalaulah sama-sama suka, tidak ada keterpaksaan, maka boleh, silahkan. Ketika ditanyakan kepadanya bagaimana dengan kaum Nabi Lut, dia katakan karena di sana ada keterpaksaan, makanya Allah hukum dan Allah binasakan mereka. Allahu Akbar, Allah musta'an. Coba kita lihat bagaimana subhat ini merusak, menyerang keyakinan seseorang, membuat orang ragu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, bahkan sampai pada titik yang tragis dia memandang perkara yang batil, perkara yang haram itu halal, itu boleh, minimal mubah atau makruh. Sebagaimana perkara menutup hijab, jilbab bagi wanita, bukankah itu jelas hukumnya wajib? Namun disamarkan, dikatakan ya dibolehkan, mustahab, tapi tidak berdosa bagi yang meninggalkan. Allahu Akbar. Ini dia, ketika subhat itu menyerang, menimpa agama seseorang, maka kita diminta berdoa kepada Allah, diminta agar kiranya hati kita ditetapkan dalam agama Allah, dijauhkan dari fitnah-fitnah subhat yang kiranya dengan subhat ini bisa menyerang seseorang. Yang pertama, membuat orang menjadi murtad atau kafir dari agamanya, itu yang paling teratas dari fitnah subhat ini, membuat orang keluar dari agamanya, ragu dia berpindah kepada agama lain, atau minimal dia menjadikan, menganggap semua agama itu adalah sama. Ini juga subhat. Maka kaum muslimin berhati-hati dengan pintu subhat yang satu ini. Dan kita insya Allah akan membahas pintu yang kedua, yang juga dikatakan oleh Syekh Ibnul Qayyim menjadi pintu-pintu banyak manusia masuk ke dalam neraka. Insya Allah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua, masih dalam acara kita Nu'min Sa'ah, yang kita kali ini mengangkat tema membahas tentang kitab atau pelajaran yang terdapat dalam kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang beliau terkenal atau sering disebut dengan Dokter Hati. Dalam kitab tersebut beliau menyampaikan tentang tiga pintu yang kiranya banyak manusia jatuh ke dalam neraka disebabkan olehnya. Yang pertama tadi kita telah bahas tentang pintu subhat, yang mana dari pintu subhat ini bisa membuat seseorang itu ragu dengan agamanya, ragu dengan keyakinannya, yang membuat dia bisa keluar dari agama Islamnya, murtad, kafir. Atau yang kedua, dia menjadi orang yang munafik. Orang munafik yang dia menyembunyikan keingkarannya. Dia seolah-olah adalah seorang muslim. Dia ikut mengamalkan amalan muslim. Tapi di hatinya dia menolak, memusuhi Islam, membenci ajaran Islam. Dan ini bisa kita lihat, ini juga dia disebabkan karena fitnah dari subhat yang menimpa hatinya. Atau minimal yang ketiga adalah dia jatuh kepada menganggap suatu perbuatan yang pada asalnya tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, karena sudah terbiasa dia lakukan, atau karena itu adalah warisan dari nenek moyangnya, amalan yang telah dilakukan turun-temurun, sehingga dia menganggap ini adalah perkara yang disunnah, dan menganggap perkara sunnah itu adalah suatu perkara yang diada-adakan, suatu yang baru. Ini kita lihat
bagaimana fenomena saat ini. Hal-hal yang kiranya pada asalnya tidak ada dasarnya dari agama kita. Tapi mereka bersikekeh. Mereka menolak, membantah ketika disampaikan kepadanya dalil dari Quran dan Sunnah. Mereka katakan ini adalah, kalaupun disebut dengan bidah, adalah bidah hasanah, perkara yang baik. Allah, mereka anggap baik, padahal Allah dan Rasulnya tidak. Mereka anggap baik, padahal Nabinya mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nabinya mengatakan perkara itu. Nabinya katakan, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami dalam perkara agama, maka dia tertolak. Namun mereka mentafsirkan kalimat demi kalimat ini sesuai dengan keinginan hawa nafsu, karena ditimpa oleh subhan. Itu ya pintu yang pertama. Allah musta'an. Pintu yang kedua yaitu pintu syahwat. Syahwat ini adalah perkara yang dia mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsu. Pada asalnya kita memang diberi. Allah katakan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Allah katakan dalam ayat ini, dijadikan bagi manusia itu perhiasan, dia mencintai syahwatnya, keinginannya, dari wanita, anak-anak, kendaraan, harta, dan lain sebagainya. Allah katakan itu memang ada pada diri kita. Dibuat kita cinta kepada syahwat, keinginan. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah ketika dia memperturutkan hawa nafsunya. Ketika dia tidak mengindahkan lagi rambu-rambu yang Allah telah berikan kepadanya. Allah dan Rasulnya turunkan syariat-syariat yang kiranya mengatur, mendisiplinkan, mentertibkan. Agar kiranya syahwat yang kita miliki itu masih di bawah tuntunan atau di bawah ketentuan yang Allah dan Rasulnya tentukan. Kita bersyahwat menyukai, mencintai wanita, maka Allah berikan jalan halalnya. Kita diberikan pilihan. Kalau mau melalui jalan yang halal, salurkan melalui nikah. Bahkan Allah berikan kepada kita, bagi laki-laki boleh menikah 4, 3, 2, kalau tidak mampu minimal 1. Ketika kita mencintai harta, ingin menjadi orang kaya, Islam tidak melarang. Bahkan Islam memberikan. Namun ada ketentuan, harus dengan cara yang halal. Dapatkan harta di jalan yang halal dan keluarkan pada jalan yang halal pula. Ketika kita mencintai anak-anak, maka kembali solusinya dengan menikah, dengan cara yang baik. Begitu juga dengan jabatan, begitu juga dengan perkara dunia apapun itu. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Namun ketika seseorang ditimpa dalam dirinya syahwat, memperturutkan hawa nafsu, terutama di sini yang paling besar dari hawa nafsu itu adalah wanita. Yang Nabi katakan, tidak ada perkara yang amat sangat berbahaya setelah peninggalanku, setelah meninggalnya aku, melainkan dari fitnah wanita. Yang Nabi katakan, tidak ada yang menghancurkan atau fitnah yang paling berbahaya bagi Bani Israel mengalahkan wanita. Atau mereka dirusak, dihancurkan karena fitnah wanita. Kita tahu Bani Israel adalah bangsa yang Allah memang berikan kelebihan bagi mereka, kepintaran, kejeniusan, kelebihan. Allah memang angkat mereka. Tapi mereka dibinasakan, dihancurkan dengan wanita. Seorang imam, tokoh tabi'in, Atha bin Abi Rabah, pernah mengatakan, kalau kalian menitipku, mengujiku dengan harta, sebanyak apapun harta itu, insyaallah aku akan mampu menghadapinya. Tapi ketika kalian titipkan wanita kepadaku, maka aku tidak bisa menjamin jiwaku selamat dari fitnahnya. Dia adalah seorang mufti, mufti Mekah, yang terkenal keilmuannya, keimanannya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana mungkin kita bermudah-mudahan
menganggap kita pasti aman dari wanita. Tidak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita akan lanjutkan dengan pintu lainnya atau pintu yang ketiga dari fitnah atau juga hal yang sering kali membuat manusia jatuh kepada neraka. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, kita membahas tema atau mengambil pelajaran dari kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, yang di sana beliau ada memaparkan tentang tiga pintu yang sering sekali membuat manusia jatuh ke dalam neraka atau masuk ke dalam neraka. Sebelumnya kita telah membahas dua pintu, yaitu pintu subhat dan pintu syahwat, yang bahkan ini dikatakan oleh ulama-ulama kita terdahulu, salaf-salaf terdahulu, mereka mengatakan dua senjata yang paling berbahaya yang dimiliki oleh syaitan itu adalah pintu atau adalah subhat dan syahwat. Karena banyak sekali orang yang gugur karenanya, menjadi korban oleh keganasannya. Tidak sedikit dari orang-orang yang dia ahli ibadah jatuh kepada pintu subhat, sehingga dia menjadi orang yang berlebih-lebihan dalam ibadahnya. Sebagaimana yang terjadi tiga orang laki-laki yang menjumpai istri Nabi, dia ingin menjumpai Nabi, Nabi tidak ada di rumah. Kemudian dia bertanya kepada istri Nabi tentang amalan Nabi. Maka Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan apa saja amalan Nabi. Maka mereka menganggap amalan Nabi itu masih kecil. Dan mereka menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang ya biasa. Karena apa? Nabi sudah menjadi orang yang memang dijamin bagi dia surga. Dijamin baginya dihapuskan dosa yang lalu dan juga dosa yang akan datang. Maka mereka pun memandang mereka ingin lebih lagi. Dalam hal ini tidak diragukan keikhlasan mereka ingin mendapatkan keridhaan Allah. Di antaranya mereka mengatakan ada yang dia ingin terus membujang, tidak akan menikahi wanita. Ada yang mengatakan akan terus sholat malam dan tidak tidur. Kemudian ada yang mengatakan akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Maka ketika mereka telah pergi, Nabi pulang menjumpai, mendengarkan perkataan dari atau cerita dari Aisyah, Nabi marah. Kemudian Nabi mencari tiga orang laki-laki ini, kemudian mengatakan, antum alladzi, kalau kalian yang mengatakan perkataan ini dan ini. Maka Nabi katakan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa dari antara kalian. Tapi aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Dan aku menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang tidak mencintai atau menyukai sunnahku, maka bukan bagian dariku. Allah wasta'an. Coba lihat kaum muslimin, betapa pentingnya mutaba'ah. Tidak cukup bagi kita hanya sekedar niat baik, tidak. Syarat diterimanya amal ibadah kita harus selain ikhlas lillahi ta'ala, juga harus mutaba'ah, mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini berhati-hati, ada pintu subhat dan ada pintu syahwat. Orang-orang Yahudi, mereka terkena dengan pintu syahwat. Adapun orang-orang Nasrani dikatakan terkena pintu subhat. Orang Yahudi pintar, cerdik, dan mereka bahkan mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Tapi mereka lah yang dikatakan dalam surah Al-Fatihah, orang-orang
maghdubi alaih, orang-orang yang Allah murka kepadanya. Waladdalin, dan orang nasrani dikatakan dalam ayat ini adalah orang-orang yang dalin, orang-orang yang tersesat. Karena apa? Karena hanya sekedar semangat dalam ibadah tapi tanpa ilmu, jauh dari ilmu, sehingga mereka terkena dengan fitnah subhat, fitnah syahwat, dan yang terakhir adalah pintu amarah. Ini adalah menjadi pintu terakhir di antara pintu yang mencelakakan banyak manusia jatuh ke dalam neraka. Yang mana Nabi mengatakan, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Kenapa balasan bisa sebesar itu? Kenapa hanya menahan amarah bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga? Karena tidak mudah, wahai saudaraku, tidak mudah bagi seseorang itu menahan amarahnya. Ketika dia mampu untuk melampiaskan emosinya, dia sanggup, dia punya kudrat, dia bisa membalaskan dendamnya, tapi dia tahan, tapi dia kendalikan, sehingga apa? Sehingga balasan baginya adalah jannah. Ada balasan lain bagi orang yang mampu menahan amarahnya. Dikatakan kepadanya, pilihlah bidadari yang mana dia sukai. Kenapa? Karena menahan amarah bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Di saat, apalagi di kala seseorang itu mampu untuk melampiaskannya, mampu untuk menyampaikannya hasrat marahnya tersebut. Maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah usin, ya Rasulullah nasihatilah aku, Rasulullah katakan, la taghdab. Kembali dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah usin, nasihati lagi aku ya Rasulullah, la taghdab. Ketiga kalinya dia juga mengatakan, usin ya Rasulullah, Rasulullah tetap mengulangi, la taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena ketika seseorang marah, dia membuka pintu-pintu keburukan lainnya. Kalaulah subhat dan syahwat itu dosa kepada Allah, dan amarah lebih sering melibatkan atau mengorbankan orang lain atau hablum minannas, maka kita dijaga hablum minallah dan hablum minannas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kiranya Allah jaga kita dari tiga pintu ini yang membuat banyak manusia jatuh terjerumus akhirnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Semoga kiranya Allah jaga kita, Allah mudahkan bagi kita, dan Allah matikan kita dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.